menantu saya, karena dia ikut juga anggota pengajian saya, dia cerita sama suaminya anak saya yang pertama ini, gimana kalau umat kita umrohkan, katanya. Ya kalau kita ya siap, mari kita bicarakan dengan saudara-saudara yang lain, adik-adik yang lain, kata anak saya ini. Kemudian diteleponnya adik-adiknya, kemudian mereka sepakat mengumrohkan, yang awalnya adalah saya sendiri dulu. Ayah, nanti ayah ya, mama dulu, kata orang itu. Kenapa bapak dan ibu memilih AID Travel untuk berangkat ke Tanah Suci? Anak saya yang nomor dua yang perempuan, itu mertuanya berangkat travel baru di bulan 11 itu, melalui dengan AID Travel ini. Nah, maka yang mendaftarkan pun hanya kan tadi anak-anak. Anak-anak lah yang mempercayai. Iya, anak-anak yang mempercayainya.